Oke, selamat pagi. Ketemu lagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial video cara berlangganan VIP semula sekaligus membatalkan langganannya. Untuk cek, sebelum kita langganan, kita cek dulu ya. Di sini di akun. Ini tadi udah metode pembayaran udah tadi ke akun Excel. Pada video sebelumnya saya udah daftarkan Excel untuk menjadi bagian akunnya. Kemudian kita cari semua. Ini belum berlangganan ya. Semua belum berlangganan. Di langganan sih ini juga tidak ada langganan. Untuk memastikan pulsa cukup untuk berlangganan, kita cek pulsa dulu. Oke. Pulsa 28.000. Kalau misalkan untuk berlangganan sebulan 12.000 berarti cukup. Lanjutnya kita masuk aplikasi Small Screen Karaoke. Itu pas akses semua, dapatkan akses tanpa batas ke semua lagu. Oke, silakan klik perlihatkan. Aku semua lagu dengan pas akses, dapatkan akses tanpa batas dari masuk lalu PVP dan rilis biru mingguan. Oke, caranya saya pilih yang 1 bulan dulu karena pulsa saya hanya 25.000. Monthly 12.000 per bulan. Tagih akun Excel dengan waktu pelanggan. Anda setuju dengan persyaratan? Ya, oke. Oke, itu pelangganan. Sandi Google, kita skip ya sandinya. Sandinya kita skip. Setelah masuk sandi, kita konfirmasi. Tunggu loading, nggak kelar. Pembayaran berhasil, SMS juga ada. Oke, pemberitahuannya udah ada, SMS termasuk email juga ada. Tuh, nanti saya kasih tahu SMS-nya. Ini ada pertanyaan. Pembayaran Anda dapat membeli untuk diminta masukkan sandi setiap 30 menit untuk pembelian segala bla 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 bla. Saya mending pilih setiap kali. Pembayaran berhasil. Oke. Lihat langsung nggak ada penawaran lagi. Kita lihat di akun. Strength VIP jadi. Untuk memastikan bahwa Anda benar-benar berlangganan, kita cek di Play Store. Oh, kalau enggak kita coba open call. Bernyanyi. Nyanyikan kehilangan. Tampilkan duit.
penawaran untuk bergabung dengan yang lain udah nggak ada. Kita coba solo. Oke, RS. Logo VIP-nya masih ada. Oke. Kita skip aja. Skip. Oke. Skip. Kita cek di Play Store dulu. Play Store. Ini langganan ada. Langganan diperpanjang pada 8 langganan bulan seharga. Oke. Nanti pembatalannya ntar kita lihat di SMS-nya. Pertama, ini SMS dari Google. Jika item kamu beli gagal, diterima kunjungi bla untuk proses permintaan pengembalian pulsa atau penyesuaian. Oke. Okay. Lagi. Beli small bla 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 sehingga GB small di Google Play IDR plus plus PPN 10%. Masuk tagihan Anda. Oke. Okay. Sekarang kita cek pulsa. 1, 2, 3. Tadi 28.000 pulsanya ya. Sekarang jadi 14. Berarti biaya pak biaya langganannya 12.000 plus PPN 10%. Oke. Sekarang gilirannya untuk membatalkan. Ada dua cara untuk membatalkan. Bisa dari akun atau kamu dari smallnya batal sama kayak yang tadi ada logo batal. Saya coba dari sini aja ya, batal. Nah, ini ada penjelasan, apakah Anda ingin membatalkan mulai subscribe? Terakhir Anda tidak akan dikenakan biaya lagi. Ya, tidak hanya semua, ini bisa berlaku untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Misalnya kayak, misalkan Anda menggunakan Jok, pembatalan langganan bisa melalui akun Play Store Anda. Silakan masuk ke akun Play Store Anda. Oke, stop. Iya. Dibatalkan. Oke. Jadi Anda berlangganannya cuma sebulan saja. Kalau misalnya pengen lanjut ya berlangganannya terusin lagi, ntar bayar lagi saat dia habis. Kita lihat lagi. Dibatalkan. Oke. Sukses pembatalan untuk berlangganan aplikasi di Play Store. Oke. Kalau info ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Oke. Guys, bye. Sorry, bye. Terima kasih udah mampir di Lukulo Media. See you next time.